siang itu ada yang berbeda di sebuah kelenteng di Yogyakarta. Puluhan warga keturunan Tionghoa, mulai dari anak-anak hingga dewasa, berduyun-duyun mendatangi kelenteng Fukling Miao atau biasa disebut kelenteng Gondomana. Mereka datang untuk menanti upacara siraman yang digelar dalam tradisi Cisua. Cisua merupakan upacara ritual tolak bala. Tujuannya untuk memohon berkah dan keselamatan. Warga Tionghoa memiliki cara tersendiri agar terhindar dari segala macam keburukan di tahun kambing kayu ini. Cisua ditujukan bagi orang-orang dengan sio yang jiong atau yang memiliki pantangan di tahun kambing kayu 2566 ini. Sio yang jiong, yakni sio kerbau, sio naga, sio kambing, sio anjing, sio tikus, sio kelinci, sio ular, sio kuda, dan sio babi. Menurut kepercayaan warga Tionghoa, orang-orang yang memiliki sio tersebut harus diruat agar hidupnya diliputi keselamatan dan kesejahteraan. Ritual Cisua dilakukan setiap tahun, tepatnya dilakukan setelah tahun baru Imlek. Upacara Cisua terbuka untuk umum, tidak terbatas pada agama ataupun etnis tertentu, karena ini adalah tradisi, bukan agama. Cisua ini juga sekaligus untuk memelihara tradisi dan budaya Tionghoa. Upacara ini telah dilakukan nenek moyang orang Tionghoa sejak dulu,